Let's Get Wet kembali dengan babak penyisian yang semakin menegangkan. Saat ini kita akan menyaksikan perjuangan peserta lainnya. Sanggupkah mereka masuk ke babak selanjutnya sampai ke babak final? Berikutnya kita akan panggil nomor 10. Nomor 10. Ini mah personil Niji yang kemarin. Iya, iya, iya. Kita waktu itu pernah melihat kamu waktu sama Amar Doni. Kok ikutan lagi, kenapa? Gue suka tantangan. Masih penasaran? Kemarin sempat menang kan? Menang. Tapi kalah waktu. Kalah waktu. Betul. Harus menang hari ini. Insya Allah. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan kamu bisa berhasil bermain di Let's Get Wet. Go, go, go. 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 Peserta nomor 10, Habibi. Pria ini pernah mengikuti Let's Get Wet di season sebelumnya. Iya, berhasil. Sekarang dia sedang melangkah di rintangan kedua, Gogo Biur. Bagus sekali. Dan sekarang sudah menggoes. Wow, lancar ya. Berhasil. Abi akhirnya berhasil di babak awal ini. Dia bisa meneruskan perjuangannya ke babak selanjutnya untuk menjadi pemenang. Peserta nomor 36, namanya adalah Sahrudin. Sudah meluncur. Iya, langsung melompat ke pijakan akhir. Tinggal melangkah ke rintangan Gogo Biur. Di sini dia harus menyelesaikan untuk menggoes sepeda. Pria yang bekerja sebagai seorang penagih hutang ini akhirnya sudah sampai di tengah lintasan. Dan berhasil. Peserta nomor 41, namanya adalah Sri Wulan. Peserta asal Manado, Sulawesi Utara. Langsung meluncur. Nah, kan berhenti? Gagal. Sri Wulan, wanita cantik ini mengalami kegagalan di rintangan pertama. Luncurannya tidak berhasil untuk sampai ke pijakan akhir. Kita akan lihat ya. Wanita cantik yang betul satu sekali. Ini kira-kira berhasil apa enggak. Kenapa, Oki? Karena ini bintang tamu, Bian. Oke, okay, betul. Cantik, bisa nyanyi, jago banget. Sama coba. Kayak bukan kamu. Kamu udah nunjuk harusnya ke aku. Oh iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Bi. Halo, cantik. Wela nyanyi sedikit dong. Kata Oki, menurut Oki suara kamu itu bagus banget. Banget. Kita pengen dengar suara kamu. Oke. Okay. It's not about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price. Wow, cakep banget. Ternyata selain jago nyanyi, dia memang sudah ahli dalam panjat memanjat. Makanya kita akan lihat ya, mudah-mudahan kamu bisa berhasil ya. Amin, amin. Langsung aja kita bermain di Let's Get Wet. Go, go, go. Go. Silakan, Wela. Peserta nomor 46. Peserta yang satu ini adalah Noella. Meluncur di flying trap, berhasil. Mulai melangkahkan kakinya ke rintangan Gogo Biur. Kalau di sini yang dibutuhkan adalah keseimbangan dan konsentrasi yang tinggi. Ayo Noella, wanita cantik yang akrab dipanggil Wewel ini ternyata tidak menyukai hewan kucing, tapi dia lebih suka hewan anjing. Hampir sampai. Ayo sedikit lagi. Berhasil. Noella. Cara dia meluncur di flying trap dan menggoes sepeda di rintangan Gogo Biur membuatnya berjaya dan lolos ke babak selanjutnya. Senang banget aku bisa berhasil di babak yang pertama, flying trap sama Gogo Biur, dan aku gak sabar banget buat maju ke babak yang kedua, yaitu water climb. Doain ya, semoga aku berhasil dan bisa sampai ke halilintar. Let's get wet, go go go! Peserta nomor 2 bernama Rahmawati. Nah, bagus begitu. Pegangan tangannya membuatnya berhasil. Rahmawati ini masih duduk di bangku sekolah ternyata. Tapi semangatnya tidak kalah dengan peserta lainnya. Mulai menggoes. Dia menggoesnya pelan-pelan. Tidak terlalu cepat. Berhasil.
peserta nomor 49. Peserta ini bernama Rina Tatiana. Ayo sedikit lagi. Iya, gagal. Oke, ya. Kita akan panggil peserta berikutnya. Apakah dia kira-kira berhasil bermain di babak pertama? Kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Kabar gimana, Pak Ustadz? Nah, anak-anak di... Alhamdulillah udah dititipin tetangga. Gimana sih Pak Ustadz ini? Mulai Pak, mau nyobain skateboard? Udah berapa kali nih? Pertama kali atau kedua? Pertama kali ya, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Oke, kita bermain di skateboard. Go, go, go! Go. Turn your magical. Peserta nomor 22, pria dengan brewok yang menghiasi wajahnya, Andika Prastiawan, berhasil di flying trap, maju ke Gogo Biur. Pria yang juga sering sekali berolahraga futsal ini sangat gemar merawat kebugaran tubuhnya. Semoga ini bisa jadi modalnya untuk berhasil. Iya, jatuh dan gagal. Peserta selanjutnya nomor 37. Wow. Nama siapa, Mas? Benny. Oh, Mas Benny. Kegiatannya apa tadi? Ben ya, nge-gym doang. Nge-gym doang. Mudah-mudahan ototnya sudah sangat kuat. Mudah-mudahan bisa bermain di ya. Langsung aja, let's get one. Go, 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 go. Silahkan, Mas Benny. Peserta nomor 37, Benny Istanto. Wow, jatuh dengan posisi tengkurap. Ayo lanjutkan. Iya, ambil sepedanya. Bawa sampai ke ujung sana. Pelan-pelan saja. Mas Benny jangan sampai terganggu oleh serangan Algojo. Iya, berhasil. Benny Siswanto. Akhirnya ia berhasil menepis keraguannya sendiri dan masuk ke babak selanjutnya. Babak pertama yang telah dijalani oleh seluruh peserta dari komunitas selebriti kurang terkenal, John Martin dan Noella telah berakhir. Kali ini para pemberani yang lolos harus mempersiapkan mental dan fisik mereka untuk bertanding langsung di babak selanjutnya, yaitu water climb.